Berita Maya. Berita yang tidak dapat dipercaya karena kami tidaklah nyata. Apa kabar kalian hari ini? Tetap asik bersama saya Bung Harwin dan saya Bung Kinur, yang di mana ini pembawa acaranya kayak setiap berita Maya kita ganti-gantian dulu ya. Betul sekali, karena ya kita banyak ya. Apa namanya pembawa acara banyak. Kalau kemarin Bung lagi, Nyimung. Nyimung ya? Nyimung, iya, Bung Nyimung lagi cuti. Cuti hamil apa enggak ya? Cuti. Oh, 4 bulan ya? 4 bulan. Cuti hamil 4 bulan doang tapi. Kita masuk saja ke berita pertama ya Bung Harwin. Ya, ini sepertinya sedang seru di banyak berita di awal tahun. Simpang siur nih di masyarakat. Betul. Ya, banyak opini-opini yang muncul gitu tentang masalah politik. Masalahnya kenapa tahun ini tahun politik? Ya mungkin karena kebetulan tahun ini tuh show babi. Show babi? Iya. Kok bisa? Bisa. Gimana caranya? Ya mungkin karena babi itu kan makmur kan. Dia kan gendut dan gempal itu ya. Betul. Ya mungkin nanti calon presiden dan wakil presiden ya, itu bisa membawa kemakmuran buat Indonesia gitu. Menarik juga filosofinya ya. Iya memang. Bahas-bahas. Oh, dari mana? Emang kalian ada yang sio babi? Saya sio babi, kebetulan saya sio babi nih. Kok bisa? Ya bisa. Etnisnya beda bapak. Ya emang kalau misalnya etnisnya tidak Chinese tidak boleh punya sio. Emang ya. Bung kelahiran tahun berapa? 94 itu sionya anjing. Tau dari mana? Coba aja cari di internet. Teman saya waktu kemarin tuh bilang apa? Sio saya sio ikan. Emang ada sio ikan? Pisces katanya. Pisces mas zodiak. Hah? Zodiak. Bilang lu ini Pisces. Sionya ikan. Pisces mas zodiak. Ikan koi. Pisces Aquarius itu. Baik, kita berita pertama datang dari Gorontalo. Bentar saya baca dulu ya beritanya. Ya boleh. Oh, jadi ada dua. Ini masalahnya kan kita pembawa berita nih. Iya. Bapak kenapa? Bung kenapa baca berita? jadi tim kreatif saya ini kayaknya tadi salah ngasih skrip ya. Jadi ya saya nyari aja dulu nih. Iya. Nah, gitu ya. Jadi kalian bukan pakai tim editorial. Ini pokoknya tim kreatif, tidak ada tim editorial. Soalnya Bapak masih bisa masuk nih. Apanya? Ke berita. Berita. Iya, saya diblok nih internetnya. Bapak belum pakai VPN. Oh gitu. Iya, harus pakai VPN dulu. Ya, jadi kembali lagi ke berita yang awal. Jadi di Gorontalo ini ada dua makam yang dibongkar kembali karena ada dua makam. Iya. Dua makam, dua kuburan. Iya. Dua makam dibongkar karena adanya perbedaan calon caleg yang akan dipilih. Mind blow sekali ya. Maksudnya saya bingung. Apa hubungannya makam sama politik gitu, kan, perbedaan politik. Jadi ternyata si pihak yang memakamkan di tempat pemakaman ini tidak setuju untuk memilih caleg yang dicalonkan oleh pihak gitu, yang mempunyai tanah. Ini ya, maaf nih, maksudnya kan ini yang dimakamkan adalah orang yang sudah meninggal, sudah wafat. Betul, gitu ya. Kalau misalnya orang yang sudah wafat, apakah mungkin beliau bisa memilih dari akhirat gitu. Ya, makanya saya juga bingung kan. Ini sangatlah mind blow sekali gitu. Kenapa ada masalah seperti ini? Ini kan hubungannya sama orang yang sudah meninggal gitu, kalau tidak sopan dan tidak memang punya, makanya peri kemanusiaan gitu. Mikir-mikirlah kenapa harus begitu gitu. Apa jadinya kalau misalnya katakanlah ini yang punya makam juga diperlakukan seperti itu gitu kan, juga mungkin dia tidak mau. Saya punya tanah sendiri mungkin. Oke Bung, sebelum kita masuk ke berita berikutnya, langkah kita istirahat dulu. Ada ikan. Ada ikan. Aduh, aku bingung. Hidup ini tidak ada tujuan. Aku harus ngapain ya? Kamu tidak punya kegiatan? Oh tidak. Kamu tidak punya tongkrongan? Tidak punya. Ikuti magang di Froyonian. Kamu bisa punya kegiatan, kamu bisa punya tongkrongan tanpa digaji. Tanpa digaji. Mantap. 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 Ya ada sih gajinya dikit lah. Pokoknya langsung saja kirim CV dan portofolio kalian ke sini dan kalian akan dapat ilmu yang sangat bermanfaat untuk hidup kalian. Jangan lupa, yang penting kegiatannya. Kegiatannya. Mantap. Baik, kita lanjut ke berita kedua. Ya. Berita kedua datang dari dunia gaib. Betul. Karena ya jadi manusia itu semakin
apa ya, kehidupan makin chaos kali ya, karena kehidupan manusia dosur chaos, mereka mencoba mengganggu kehidupan yang bukan kehidupan manusia. Iya, betul sekali. Iya, kayak ah gue bosen nih ribut sama manusia mulu, ribut kali sama sama kunti, sama pocong gitu ya. Betul, jadi sama dunia lain, di gitu. Di daerah, aduh saya lupa lagi daerahnya mana ya, coba baca dulu bu, saya lupa daerahnya. Yang agak lucu sih sebenarnya berilannya, karena coba kita baca ininya ya, kita baca apanya kita namanya, baca judulnya ya. Judulnya kita melihat salah satu footage video dia. Footage video ya. Iya, di video ini tertulis judulnya ngetapel pocong pakai ketapel. Ngetapel pocong pakai ketapel. Ngerime. Ini bener enggak nih? Wah, kurang tahu juga ini makanya. Terus tetap ada mocong pet. Lagi duduk-duduk di saung ya kan. Tiba-tiba pocong ada ngocok masuk lagi, si bapak juga ngapain di saung sendirian, di rumah kayaknya. Jadi dia mungkin dia udah niat udah, iya, udah niat iya, kalau nyari pocong dan ketapel betul. Ya masuk ke berita yang ketiga ini, sedang ramai meme bertemakan 80 juta. 80 juta juga sama meme menjemput rezeki di awal tahun. Oh iya betul. Itu katanya ini seorang wanita cantik wanita yang membuat meme-nya yang berinisialkan FA VA F apa FA V ini F kan V itu oh V oh salah VA V VA berarti itu dia yang bikin apa sepertinya yang bikin pencetusnya gitu ya sepertinya iya pencetusnya karena dia mukanya kebanyakan dia sih tapi gara-gara dia bikin meme ini tuh kan ini kan awal-awal tahun nih makin panas nih isu-isu politik dan teman-temannya nih. Iya. Ini jadi apa ya? Mempersatukan kita kembali gitu. Iya sih sebenarnya. Kedua kubu nih. Terus karena kebetulan iya, kebetulan ada, ini wanita cantik nih. Iya, betul. Ternyata Indonesia ini yang mempersatukan tuh ya macam-macam Wonder Woman seperti ini. Iya kayak gini. Iyalah. Sehingga isu-isu yang tadinya tentang politik akhirnya ya udahlah ke saya aja lah semua lah biar lu pada damai dah ngomongin gua aja dah gitu ya. Tapi Bung sebenarnya di awal tahun ini juga nggak cuman sosok VA tadi ya yang mempersatukan bangsa kita dari isu-isu politik yang sedang naik ini namanya Dildo. Wah Dildo Saru juga Saru ya. Juga kan namanya emang. Kan jadi Dildo ini adalah singkatan dari Nur Hadi dan Aldo. Yang dimana sosok Pak Nur Hadi memang sebelumnya sudah banyak ini ya, banyak pendukung ya. Banyak pendukung. Nur Hadi itu ada orang kan? Ada Nur Hadi, Hadi ya. Siapa yang gak kenal Pak Nur Hadi makanya, ya? Sosok seorang tukang bijat yang mantap, mantap. Gitu. Seorang entrepreneur ya? Betul. Dan masalah ada salah satu lagi, belum ketahuan sebenarnya sosok si Aldo itu. Si sosok Bapak Aldo ini ya? Iya, apakah memang sebenarnya itu fiktif katanya. Karena itu dari akun meme di Twitter itu, pokoknya yang posting lah. Masalahnya adalah, apakah si yang bikin akunnya sudah minta izin gitu. Kalau ke Pak Nur Hadi mungkin sudah minta izin. Iya, karena orangnya ada ketahuan. Ada. Si Bapak Aldo ini yang kita bisa tahu di mana ya. Gitu. Nah, itu kalau misalkan ketemu dan memang mau ya bisa jadi bakal jadi capres dan cawapres iya, yang beneran. Tapi kalau misalnya mereka beneran jadi capres dan cawapres nomor 10, nanti kertas coblosan sepanjang apa? Iya. Orang tadul oh iya juga. Ya jadi panjang sih. Lipatnya susah juga. Iya, soalnya ada ini pemilihan ini juga caleg juga udah banyak tuh di kesemu sampai itu ya panjang juga segini kali ini lipatnya. Sudah mengesimpulkan ya karena tahun ini tahun politik sangat panas gitu. Panas. Apakah mempengaruhi cuaca? Ah, iya betul. Mempengaruhi cuaca. Mungkin bisa jadi juga. Mungkin bisa jadi karena memang panas banget kan. Panas. Orang pada apa? Pada arogan semua kan panas. Gara-gara panas kali ya. Kan hawanya jadi gak enak. Bisa jadi sih. Yang di dunia lain panas semua gitu pada berantem. Jadi mungkin kita bisa langsung konsultasi. Kita konsultasi ke Kiwawor ya. Kata sebagai pakar gitu. Ya. Selamat datang semua, balik lagi sama Aki Wawor. Hari ini Aki akan memberikan perkiraan cuaca di bulan periode apa ini? Januari sampai bulan April. Menurut ramalan Aki di bulan Februari sampai April 2019, cuaca akan memasuki gambaran yang ekstrim. Aki mendapat pirasat gitu, sebuah mimpi
Di bulan Februari cuaca cenderung hujan rintik-rintik. Bawa jas hujan, bawa jas hujan, bawa payung, bawa topi biar tidak kehujanan, tidak basah gitu. Memasuki periode hujan mulu ki, bukan ini tahun politik panas. Belum selesai, belum. Bulan Maret sudah mulai kering dikit ya setelah hujan. Bulan April, wah sudah masuk panas ya, musim politik ini banyak sekali wabah-wabah penyakit. Tidak ada peri kemanusiaan, tidak ada ini. Aduh. Hati dengki segara-gara salah beda pilihan politik. Penyakit cacingan. Tahu singkatan cacingan? Caci maki karena beda saingan gitu. Mantap ya. Mantap. Ada lagi amarah. Ampun deh kamu marah-marah. Penanggulangannya gimana sih? Caranya gampang. Kita sebagai warganet, cobalah jangan saling membenci. Beda politik, beda pilihan boleh. Tapi jangan saling membenci karena kita semua sama-sama manusia hidup di bumi ini. Kita dilahirkan Tuhan untuk saling mencintai, bukan untuk membenci. Tuhan paling benci umat yang saling membenci. Jadi jagalah kawan-kawan kita. Jangan hanya oleh politik ini kita terpecah belah. Kita bangsa yang bersatu, Bhinneka Tunggal Ika. Harus nyatu, kalau tidak perpecahan akan hadir. Aduh, silau banget ini lampunya, tumben banyak ya. Baru beli. Wes, astagfirullah, cebong kampret. Kampret. Baik, terima kasih Kiwor telah memberikan petua-petuanya ya, yang sangat berguna ya. Jadi enggak bikin ramalan ya, malah ceramah. Iya, malah ceramah yang enggak bikin ramalan. Ada tapi tadi ada sih ya, depannya dia lumayan lah. Tapi ya memang lebih informatif yang di belakang lebih penting lah. Boleh lah. Oke, jangan lupa saksikan terus Berita Maya di channel offline ya. Iya. Kalian bisa menyaksikan siaran tunda Berita Maya di kanal YouTube Froyonion. Jangan lupa di subscribe, like and comment. Jangan lupa dihidupkan juga lonceng notifikasinya. Iya, biar kalian bisa mendapatkan notif dari setiap uploadan kita ya. Iya, betul. Karena community kita juga makin jalan ya sekarang ya. Jadi coba jadi komen-komen karena Bapak ini sudah berusaha membuat semenarik mungkin supaya kita juga bisa berbicara dengan kalian dan berkomunikasi dengan kalian. Biar kita tidak putus komunikasinya. Upload community, upload community. Jadinya terus ada terus ada ya. Terus ada terus. Jadi ya alangkah baiknya diaktifkan ya. Karena kalau enggak diaktifkan notifikasinya kita enggak dapat ini. Durasi. Oh iya iya oke. Terima kasih sudah sampai ke penghujung acara. Saya Bung Kinur dan saya Bung Harwin. Peace. Peace, love, and gaul. Ya, yes. Nah kali. Kau bokep kali ya? Iya, seru sih. Yang VA tadi ya? VA, coba cari. VA, soalnya kemarin yang cuma 13 menit.